Hai bestie, thank you udah klik video ini. Aku Cinti dan di video kali ini aku akan bikin Cinti Studio lagi. Nah, seperti judulnya, kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian beberapa updatean untuk packingan aku. Jadi kali ini aku mau packing order dulu. Setelah aku packing order, aku bakalan kasih tahu ke kalian updatean-updatean apa aja yang aku punya. So,
Oh, jadi aku udah print beberapa contohnya. Ini dia contohnya kayak gini. Jadi ini untuk challenge tracker. Ini goalsnya kalian bisa tentuin sendiri berapa, dan setiap buku ini kalian bisa tentuin juga berapa nominalnya. Dan ini tuh bukan kertas biasa, tapi ini tuh kertas stiker gitu. Jadi ini bisa langsung ditempel. Contoh simpelnya aja, kalian pengen tempel di kayak gini ya. Ini kayak untuk challenge aku kemarin. Ini aku langsung tempel di sini juga bisa, karena ini juga pas banget tuh. Jadi kalian bisa tempel di sini, atau daripada kalian gambar-gambar sendiri gitu, kalian bisa tempel di buku juga. Tinggal ditempel. Dan harganya pun sama dengan yang challenge biasa. Terus di sini aku juga ada untuk challenge yang 2 juta. Sebenarnya ada yang 650, ada juga challenge lebaran, natalan kayak gitu. Cuman aku bener-bener belum print gitu, karena aku masih mau bikin prototipenya, dan ini udah jadi prototipenya. Jadi minggu depan aku bakalan langsung luncurin di Shopee. Jadi bagi kalian yang mau, jangan lupa di follow dulu Shopee-nya. Link Shopee aku, link TikTok Shop aku ada di description box. Jadi bagi kalian yang mungkin kepo ya, kayak ini jualan apa sih, nah kalian bisa langsung aja ke description box supaya kalian tahu apa aja sih yang aku jual, kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu. Terus setelah aku bikin prototype ini, sekarang aku mau potong-potongin case tracker ini, karena ini aku harus banyak-banyakin juga. Udah beres, aku nggak akan ngebolongin sekarang sih pada intinya, karena biasanya ini akan aku masukkan langsung ke paket-paket yang aku jual kayak gini. Jadi ini kalau kalian tahu aku juga jualan paket budgeting. Ini untuk yang test envelope. Kalau kalian pengen lihat apa aja isinya, ini untuk yang test envelope kayak gini. Dan ini juga ada money slipnya, ada challenge juga di baliknya. Ini juga ada challenge 2 juta dan 650, dan ini cash trackernya. Biasanya aku langsung masukin ke sini kalau misalnya aku lagi restocking. Kebetulan aku minggu lalu udah restock paket cash envelope sama zipper. Untuk yang zipper sisa 1, zipper sisa 2. Jadi sini sisa 2. Untuk isinya sama untuk zipper, tapi isi 5 dan yang lainnya dapat sama gitu. So, yep. Dan sekarang aku akan lanjut ke aktivitasku selanjutnya. Hai Besti, jadi aku update aja kalau aku udah selesai nge-gym dan aku juga udah mandi. So kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian seputaran update tentang body care aku. Jadi di sini aku pakai body care dari Scarlett. Seperti yang kalian tahu, produk yang aku pakai yaitu body serum dan juga body cream dari Scarlett. Cara pakainya, aku pakai body serum dulu kemudian body cream. Nah, manfaat dari body serum itu untuk 3 kali mencerahkan, dan untuk body cream itu 4 kali melembabkan. Biasanya aku gunakan di malam hari untuk body serumnya. Caranya gampang banget, tinggal di kayak biasa, kayak pakai body cream biasa gitu. Dan aku tuh suka banget karena ini tuh kayak bener-bener wangi banget gitu. Nah, kalau pagi sih aku lebih menyarankan, pagi dan siang ya, biasanya aku lebih menyarankan untuk kalian pakai body cream ini. Kemudian, untuk body cream dan juga body lotion, itu manfaatnya untuk mencerahkan dan juga melembabkan. So, kayak gitu. Dan biasanya aku juga pakai, tara, ini dia, ini body scrub yang emang aku bener-bener sukai juga, karena wanginya tuh enak banget, guys. Bener-bener enak banget. Wow. Dan emang ini aku sengaja nggak buka, karena aku takut wanginya tuh kayak habis gitu loh, bleber gitu, jujur banget. Karena aku seneng banget sama wanginya ini, kalau misalnya aku pakai body scrub ini, kemudian aku pakein dua ini tuh bener-bener udah kayak parfum banget gitu loh. Jadi aku tuh kayak seneng banget sama combo dari 3 hal ini gitu. Jadi buat kalian yang mungkin kayak penasaran, kalian bisa langsung check out aja, linknya ada di description box. So, kayak gitu, dan lanjut ke kegiatan aku selanjutnya.
Hai Besti, jadi kali ini berhubung aku upload tentang Cinti Studio dan ya pendapatannya kurang lebih segini sih untuk bulan kemarin, bulan Oktober. Jadi menurutku lebih baik aku jadikan satu aja karena nggak terlalu banyak dan mungkin nggak sampai 3 menit juga sih untuk kali ini. So ya, yeah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke videonya. So untuk yang pertama, binder zipper. Binder zipper ini nambahnya 184 150 84.000. Oke. Jadi karena binder zipper ini kan aku harus kembalikan modal ya tentunya. Jadi ini sekarang masih kayak berusaha untuk ngembaliin modalnya dulu. So, untuk binder zipper sekarang ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 3 juta 500, 600, 700, 800, 850, 900. Oke, ini 900. 2. Oke, 940, 45, 47, 49, 51 dan 53. Untuk binder zippernya udah. Untuk bahannya nambah 20.000 aja. So untuk bahan sekarang ada 500, 600, 700, 800, 900, 920, 40, 65. 965.000 untuk bahan. Maintenance 27.000. So, sekarang untuk maintenance ada 100, 200, 300, 400, 420, 425, dan 427. Untuk maintenance. Selanjutnya adalah gaji 50.000. Ini gajinya belum aku ambil juga, 200. Ini total gajiku ada 200.000. Dan yang terakhir adalah deposit. Deposit ini nambahnya 16.000. So ya. Yeah. Buat kalian yang pengen samaan sama aku punya binder keuangan kayak gini, kalian bisa langsung aja check out di Shopee aku atau di TikTok Shop. Kalian juga bisa beli di Instagram. So, aku taruh linknya di description box atau kalian langsung aja lihat di tiga ini. So, untuk deposit sekarang ada 150, 60, 70, 75, 78. 178.000 untuk deposit. So, segini aja videonya. Dan buat para bestie yang baru pertama kali nonton, jangan lupa klik subscribe supaya bisa jadi bestie aku. So, segini aja dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.